berbincang. Baru setelah itu harapan saya nanti setelah sore baru kita punya kesimpulan yang sama. Cukup penting toh. Kalau mau ditutup betul di bedah A sampai Z-nya, itu memang banyak sekali aspek yang kita bisa bicarakan. Kita memang tidak sering membahas masalah pincang. Faktor yang ketiga, di Indonesia sebagian besar sapinya masih diikat. Nah, ketika sapi diikat sama seperti kita kalau diem saja ya. Kalau kita diem saja, biasanya kita susah untuk melakukan deteksi. Kita melihat orang diem itu kan bingung kita. Dia punya masalah, sedang gembira atau sedang susah, kita nggak tahu kalau orang diem ya kan. Terus kalau sapinya sudah nggak bisa menapak, ya, atau misalnya dia sudah kadung ambruk, baru kita pincang. Tapi dia sudah stadium sudah tinggal di akhir doang. Ternyata memang di versi dokter hewan sapi maupun kambing, pincang ini jadi masalah besar sehingga harus dikonferensikan. Banyak hal yang bisa kita gali masalah pincang di sini. Di dunia commercial farm, pincang ini ada di posisi ketiga yang menyebabkan kerugian. Jadi kalau di sapi, terutama sapi perah, pertama kali yang membuat rugi mastitis, karena mastitis pasti langsung drop produksi. Yang kedua, kita baru ngomong calving interval. Saya sudah sering ngomong peternak ini dibandingkan dengan peternak yang ini. Peternak yang A ini fokus di calving interval, yang ini tidak. Peternak A ini punya potensi, punya keuntungan 8-10 juta per sapi per tahun. Kapan terakhir kali kita ngomongin seminar masalah pincang di Indonesia? Orang tahu. Tidak pernah, mungkin pertama kalinya. Tapi itu dia butuh tiduran berapa jam sih sebenarnya itu. Tapi itu butuh waktu 16-20 jam untuk tiduran. Nah, sapi kalau sudah pernah pincang, dia akan lebih cenderung gampang pincang lagi. Membersihkannya tidak dengan air, tapi dengan sesuatu yang lebih kering, seperti gergaji misalnya, licin. Jadi saya pakai begini untuk abu gosok boleh. Ini contoh. Ini contoh permukaan kuku yang tidak rata ya, rata. Oke. Jadi fungsi kita kalau seperti ini sapinya itu hanya akan bertumbuhnya di sini aja. Oke. Kita pengen supaya sapinya itu kukunya yang dipakai dia bertumbuh itu paling tidak sepertiga dari total ini. Jadi kalau misalnya kondisi seperti ini kita pengen memastikan bahwa dari sini sampai ke sini ini ya, ini rata. Oke. Selebihnya kita buat cekungan. Oke. Kalau seperti ini ya kita buat dibersihkan dulu saja. Ya kan? Nah, ini yang dimaksud white band itu yang ini. Oke. Ya. Jadi yang kita mau lakukan begini. Kalau sapinya hidup lebih lunak. Ya. Ini sapi ini enggak hidup. Enggak hidup. Atos. Kukunya atos, kayak sapi ini gak urip. Tapi kok mau dihormati kayak gitu? Oke. Yang ini juga sama. Kita pastikan aja ya. Nah, kotoran-kotorannya kita hilangin dulu.
Nah, lekong ini ki sapinya bertumbuhnya cuma di sini. Nah, ini yang membuat sapinya gampang kesakitan. Sehingga yang kita lakukan dipadat mesin, tapi kotorannya kita hilangin dulu nih. Ya. Oke. Kita pengin tahu batasnya dulu ya. Nah. Kita pertama kali kita buat supaya lengkungannya itu sejajar dulu tapi. Dengan cara tadi. Lebih enak sebetulnya dari arah sini ya. Ya. Nah, lekong ini berarti yang perlu kita lakukan ini dibuat sejajar dulu. Gini ya. Jadi itu dipotong. Ya. Ini sama dia. Oke. Lek in Jerman ya bisa enak gini. Kan kembang. Nah, lek wis rata ngene iki tinggal meneruskan. Ya. Ya. Oke, selesai. Dirapikan ya pakai ini. Oke, ya, cukup ya. Oke, nggak serempet itu kok. Tugas pertama membuat sebuah sejajar selesai. Oke. Setelah itu tugas kedua membuat supaya tumpuannya lebih panjang. Karena yang di sini lebih panjang, kita buat. Ini penting. Cocok-cocok. Namanya dry cup. Ketinggalan. Fat lagi. Siap di fat. Di fat, fat, di fat. Nah, ini kan sudah mulai agak atas sedikit ya. Dia sudah bisa menapak di seperti ini. Diratakan dong. Cuman yang sebelah tengah ini dibuat tekung. Caranya gini. Kenapa mesti begitu? Karena memang normalnya sapi begitu. Kita kembalikan seperti normalnya dia. Bagian tengahnya cekung. Ya dibuat supaya bolongnya dikeroyok. Jadi tetap dikeroyok. Iya. Lek kerok kabe akhir aja. Ya. Halo, selamat siang para peternak Indonesia. Bangga jadi peternak Indonesia. Semangat. Dalam sesi pelatihan ini, pelatihan tentang laminesis, potong tanduk dan potong kuku, ini sangat bermanfaat untuk peternak dan khususnya pada profesional untuk potong kuku. Selama ini peternak tidak pernah mengenal atau tidak pernah mementingkan hal tentang kesehatan kuku atau tentang kuku tersebut. Tapi dengan adanya sosialisasi nantinya bahwa kesehatan kuku itu memang cupen atau cukup penting dan sapen gitu ya. Bukan sapen itu bukan istilahnya prapennya sapi tapi sangat penting gitu. Oke, gitu aja bagi saya. Sip. Ingat saya Terputuskan. Alhamdulillah hari ini saya ikut pelatihan di Dairy Blue Indonesia. Cukup menarik, banyak hal yang bisa kita pelajari. Ternyata ini cukup edukatif untuk peternak dan juga nanti akan saya aplikasikan ke peternak. Karena saat ini kasus-kasus pincang itu cukup banyak terjadi di peternak dengan berkenaan dengan manajemen pakan, manajemen kesehatan di peternak. Karena memang tidak menutup kemungkinan ya, saat ini peternak kita sudah mulai beranjak tua. Banyak peternak yang tua dan juga pola pemikirannya masih lama. Sehingga kasus-kasus pincang yang terjadi di peternak itu cukup banyak. Jadi menurut saya ini cukup edukatif, cukup bermanfaat dan bisa saya aplikasikan langsung di lapangan. Terima kasih. Saya Yeni, dokter hewan dari Banyuwangi. Saya bertugas di Puskesmas Genteng.
dan juga di Farm Margo Utomo. Kesan-kesan ikut pelatihan ini ya sangat bermanfaat, karena selama ini kan sekedar bincang gitu aja, jadi nggak terlalu dipikirkan, tapi ternyata bincang itu berpengaruh banyak bagi sapi dan juga kerugian mungkin itu. Nama saya Yunan dari Malang. Selamat pagi, salam peternak sapi perah. Ini saya mengikuti pelatihan tentang kebincangan pada sapi dan potong kuku dan tanduk. Sangat penting karena jika sapi bincang dapat menurunkan produksi dan kualitasnya sendiri. Terima kasih.